enggak kunci sih bos. Assalamualaikum bagi kita. Assalamualaikum bukan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali channel Yona Musik, Yona Misteri. Kali ini saya berada di Wonogiri di pertigaan apa ya? Itu jurusan Terminal Lawas. Saya kesini tujuannya mau istilahnya menguak misteri nih Endang Siwani yang terletak nanti di sono itu sudah. Itu di sono dekat gunung itu ya. Oke, ini posisinya saya awali dari lampu merah. Merah Wonogiri sing lurus kae ya, lurus kae lho. Kae yang arah Terminal Lawas. Iki nek ke arah sini arah kota, nek arah sono itu arah Solo. Iki tujuane yang Sendang Siwani. Ngopo diarani Sendang Siwani? Ya konon kabarnya itu merupakan petilasan Pangeran Sampurnyowo. Waktu zaman Belanda itu, ya sobat Nusantara. Waktu itu ada seekor kerbau lah. Itu dikejar sama macan lah. Anda udah bayangkan, pasti menang macan lah. Tapi setelah dalam pelarian si kerbau itu mampir ke Sendang itu. Namanya belum Siwani. Sendang itu dan akhirnya minum ya. Karena udah berarti udah dicakar-cakar harimau dia minum di situ. Pangeran Sampurnyowo kita melihat tingkah polae si kerbau. Ya kira kerbaune kok bar minum banyu ki entah mengapa apa sugesti ya. Malah macane melayu digacar gendik. Itu kan kayaknya nek di sanalar ya enggak masuk akal, tapi emang kenyataannya begitu. Dan akhirnya Pangeran Sampurnyowo ya melakukan apa yang dilakukan oleh si itu. Si kerbau. Dia setelah cuci muka di situ, setelah dikejar Belanda, oh itu waktu itu ya dikejar Belanda itu. Nah, akhirnya ya Belanda ini kalah. Itu sugesti apa mitos? Biar kita nggak penasaran dengan Sendangnya, ayo kita ke menuju lokasi Sendang. Kita sama-sama menelusuri ya, biar kebenarannya ya seperti itu. Cus ya, lanjut ini dari lampu merah pertigaan. Ke arah kayak terminal, guys, kayak arah yang terminal, jangan yang Purwantoro nih, yang Terminal Lawas. Perjalanan menuju Sendang Siwani itu kalau dari terminal Risa deket banget. Kalau Anda yang penasaran bisa ke sana. Itu kabarnya di sana itu banyak yang mediasi lah istilahnya yo. Kaya topo ya, yes, kaya istilahnya lelean tiap malam itu. Dan kabarnya cocok untuk orang yang kenaikan pangkat derajat juga. Waktu ke sana juga ada orang yang ke sono. Dan akhirnya konon kabarnya bisa membuat
awet muda. Kalau yang muda, kalau yang tua ya nggak bisa awet muda gitu Sobat Misteri. Sekarang kita sudah sampai pada lokasi yang kita tuju, yaitu Sendang Siwani yang terletak di Wonogiri, tepatnya timur Terminal Krisak, Terminal Induk Wonogiri. Itu gampangnya ya, kalau desanya Sonodutan. Merupakan petilasan Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa waktu melawan penjajahan Belanda. Dan mitosnya itu ya, itu kala itu ada kerbau, kerbau bertarung dengan kerbau itu, maaf tadi salah, yang awal itu kerbau musuh harimau. Dan ini pintu masuk menuju Sendang Siwani. Ada patung, kayak patung ya, patung seperti biasa itu kalau tempat-tempat ini biasanya ada patung kayak itu buta. Dan ini merupakan petilasan Pangeran Sambernyawa. Ini biasanya dijadikan untuk tempat sesuhunan atau orang melakukan ritual mediasi dan segala macamnya itu. Itu ini sudah ada sejak tahun 1925. Berarti penjajah Belanda itu sudah ada ya sejak tahun 1925. Dan merdeka Indonesia pada tahun 1945. Ini udah di istilahnya udah di buat rapi. Untuk tempat sesaji juga ada ini. Tempat sesaji di dalamnya kayak ada batu merupakan petilasan dari Raden Mas Said Pangeran Sambernyawa. Orang yang datang ke sini biasanya pada malam Jumat yang ramai itu. Kalau Anda penasaran, Anda bisa datang ke sini dan tanya-tanya pada sang juru kunci. Apa maksud dan tujuan Anda, barangkali apa keinginan Anda bisa terkabul. Semoga informasi ini bermanfaat. Dari Yona Musik ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum lho benten. Assalamualaikum. Bangunan ternyata jadi mandor cita-cita ini. Ini sudah ada sejak tahun 1952, merupakan petilasan Pangeran Sambernyawa.